Gathering Nasional Football Traveler Indonesia kedua ini berlangsung di lapangan sepak bola Agro Kusuma, Batu, Jawa Timur pada 4 hingga 6 Juni 2021 kemarin. Kegiatan itu juga diikuti 10 chapter Football Traveler di Indonesia. Untuk Football Traveler Kaltim sendiri membawa 15 pemain terbaiknya di bawah Kapten Senior Legend Pesepak Bolaan Kalimantan Timur, Ruli Padengke Morientek, atau sapaan akrabnya Mamo. Di hari pertama, Football Traveler Kaltim dijamu oleh Football Traveler Malang. Untuk hari kedua, Football Traveler Kaltim bertanding melawan Football Traveler Indonesia. Sedangkan di hari ketiga, Football Traveler Kaltim kembali bertanding melawan Football Traveler Solo. Alhamdulillah, kegiatan tadi hari ini berjalan lancar. Football Traveler Indonesia, perwakilan dari Football Traveler ID, selaku Football Traveler Pusat, Football Traveler Solo, Palembang, Lampung, Semarang, Yogyakarta, Mojokerto, dan yang paling jauh, Football Traveler Kaltim di luar Jawa. Saya sangat-sangat berterima kasih dan mengapresiasi kehadiran mereka, walaupun di masa yang pandemi ini terlalu susah mekanismenya buat ke luar-luar kota, tapi masih menyempatkan hadir untuk kegiatan. Nggak nyangka bisa serame ini dan sedetail ini. Kedepannya semoga chapter-chapter lain bakal bikin yang seperti ini juga, biar makin keren kita. Melalui Gathering Nasional Football Traveler Indonesia kedua ini, diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi dan terjalin persaudaraan antar chapter football traveler di seluruh Indonesia. Tim Liputan Kaltim Tara TV melaporkan.